kita menyambung kembali pengajian Asmaul Husna dan kita telah sampai kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddim. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddim? Al-Muqaddim adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendahulukan. Ia adalah nama-nama yang baik dalam rantaian Asmaul Husna. Dan yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan itu iaitu Allah yang mendahulukan sesuatu perkara dari sesuatu perkara yang lain dalam perwujudannya atau dalam memuliakan dan meletakkan perkara itu di tempatnya secara adil. Allah Subhanahu wa taala berhak dan berkuasa secara mutlak mewujudkan suatu benda dan memuliakan sesuatu, di mana mendahulukan perkara yang dihajati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memastikan maslahah atau kebaikan kepada hamba-Nya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala muqaddim tu Allah yang mendahulukan. Bagi ciptaan manusia ini ada dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala mula-mula sekali mendahulukan atau menciptakan kita sebagai bangsa manusia. Kita sebentar lagi kita akan kongsikan ya. Ada dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita jauh lebih dahulu daripada kewujudan dunia dan segala isinya. Menurut setengah-setengah ahli ilmu, lebih 50,000 tahun terdahulu sebelum dijadikan bumi dan segala isinya, dijadikan kita anak Adam, dijadikan kita bangsa manusia ini, 50,000 tahun terdahulu daripada itu Allah Subhanahu wa taala al-muqaddim yang mendahulukan telah membuat ataupun menciptakan atau mendahulukan dua perkara. Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ruh. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, menyusun segala takdir kita. Dua perkara ni ya. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh, dan yang keduanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan takdir, segala qada dan kadar, ketentuan pada diri kita ini. Kan? Kita pergi satu persatu. Yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala minta persaksian daripada ruh. Allah telah berfirman kepada seluruh ruh ataupun seluruh pala arwah-arwah ni. Arwah ni dia plural bagi ruh eh. Ruh singular, arwah ni plural dia. Kita sebut arwah tu ingat dah meninggal. Ruh ni benda raib pula orang Melayu kita kan. Tapi ruh ni singular satu, arwah ni banyak eh, plural dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh arwah, kemudian Allah berkata kepada arwah ini, kepada seluruh ruh-ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu saya, ibu, ayah, kakak, abang, semua kita ini menjawab kalau mengikut Al-Quran, qalu bala syahidna, kami mereka semua menjawab ya, kami mempersaksikan wahai Allah. Ini alam roh eh? Dan alam roh ini tidak banyak yang diceritakan. Ada satu orang ulama namanya Ibnu Qayyum, dia kata walaupun Allah sebut bahawa roh adalah urusan Tuhan, aku nak tahu tentang roh, sebab sikit bagi Allah banyak bagi manusia. Maka dia mengkaji hadis-hadis Nabi mengenai roh. Dia dapat susun semua tentang roh-roh ni dalam satu kitab. Kitab tu tebal ni lah, pasal roh. Alam roh kan. Dah ada terjemah Melayu pun dah ada. Menarik eh. Sebab kalau kita baca kadang-kadang seolah-olah macam bertentangan antara hadis satu lain, satu sama lain. Contohnya roh orang yang andai kata berderaka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada setengah-setengah ketika pula ada di sini. Macam mana? Di alam yang luas kita tak mampu nak fikir. Sebab roh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ibn Qayyum melalui hadis Nabi SAW, dalam kitab Ibn Qayyum menyatakan bahawa roh orang yang baik sesetengah ketika akan dihimpunkan di sekitar telaga Zamzam, dan roh orang yang jahat di setengah-setengah ketika akan dikumpulkan di satu telaga bernama Telaga Baharut. Telaga Baharut ni dekat Hadramaut, dekat Yaman eh, Telaga Baharut.
saya kan, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian kan, waktu saya sampai, saya duduk Hadramaut ni, saya duduk sana talaki kitab dan sebagainya pada tahun 2005 kan. Saya pernah upah orang kan, berapa kali saya ingat, dekat 7 kali ya, upah orang derma teksi ni untuk bawa saya ke Telaga Baharut. Dia pun okey-okeylah. Sampai kat situ tak berani dia nak naik. Dia kata kau pergi seoranglah, kau pergi seorang. Kan? Aku tunggu bawah ni, kau pergi seorang je. Kan? Tak ada orang yang berani bawa saya pergi Telaga Baharut tu. Tapi saya berbual dengan budak-budak Melayu sana, ada yang dah pergi. Ada yang pergi, adalah gambar dia. Telaga Baharut tu dia macam bukan nama macam Telaga Baharut, tapi dia macam gua macam tu lah. Gua kat atas bukit dekat Hadramaut. Kan? Tapi saya tak nak sampai. Saya sampai bawah, bawah je. Diorang tak berani nak hantar saya sampai atas. Kita tak tahu kan cerita-cerita dia. So kita tak adalah rasa takut. Dia agaknya yang tahu benda-benda misteri-misteri itu, kena suspend agaknya, tak tahulah. Kan? Tadi kita lagu Nurul Hawan Jahat, setengah-setengah ketika ada di Telaga Baharut. Okey. Jadi itu mengenai roh. Allah Al-Muqaddim, barang pertama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan adalah roh. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyusunkan takdir untuk kita. Dan di antara takdir-takdir itu, yang besarnya yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara. Yang pertamanya adalah rezeki kita. Dituliskan rezeki kita. Yang keduanya, dituliskan jodoh kita. Dan yang ketiganya, dituliskan kepada kita ni kematian ataupun ajal kita. Ini tiga perkara. Dan Allah Al-Muqaddim telah menuliskan atau menetapkan ketiga-tiga benda ni. Jadi kita nak kaji benda ni sebentar dalam nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Muqaddim ini. Ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya kasih sekalian, yang pertama, Allah telah menceritakan atau menyediakan takdir kita ni mengenai rezeki. Kan? Rezeki. Ada orang yang menyebut, dia kata, ustaz, kalau rezeki kita dah ditetapkan, kenapa kita nak berusaha? Kenapa kita nak berusaha? Sebenarnya rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan amount itu semata-mata. Bukan katakanlah okey, rezeki kau adalah sekian-sekian. Maknanya rezeki kau daripada kau hidup sampai kau mati sejuta lah contohnya kan. Dan bukan amount itu semata-mata, tapi prinsip-prinsip rezeki itu. Jadi sebab tu ada orang-orang malas nak bekerja, dia kata alah dah tetap rezeki, apa kita nak bekerja kan? Dah tetapkan. Orang Melayu kata sebut dah rezeki secupak, takkan nak jadi segantang. Tapi dalam ayat-ayat Quran banyak Allah sebut suruh kita berusaha, berusaha, berusaha. Dan rezeki itu, ibu-ibu, ayah-ayah saya, rahmatullah sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan rezeki kepada manusia itu dengan tanggungjawab yang ditunaikan. Rahsia rezeki adalah Allah beri rezeki kepada kita melalui tanggungjawab yang kita tunaikan. Hari ini ada orang yang dia berkahwin. Ketika dia berkahwin, dia ada isteri. Maknanya ada tanggungjawab nafkah dia. Allah akan lalukan rezeki itu melalui dia di atas tanggungjawab yang ditunaikan. Hari ini kalau ada seorang suami, dia tidak menunaikan nafkah pada isteri dia, rezeki itu tak ada kat dia. Tak ada dekat dia. Sebab Allah bagi rezeki di atas tanggungjawab yang diberikan kepada kita, dan kita tunaikan tanggungjawab itu. Kalau rezeki berdasarkan demikian. Sebab tu Islam tu dia datang dengan terangkan apa tanggungjawab yang perlu kamu tunaikan. Sebab ada rezeki di situ. Setiap tanggungjawab ada rezeki di situ. Ada satu pasangan yang baru berkahwin. Hati dia rasa malas nak sewa-sewa rumah, duduk kat rumah mak, duduk kat rumah mak mertua free. Kan? Tak payah rugi-rugilah. Hari ni apabila dia tak berusaha untuk rumah dia, dia tak ada rezeki untuk rumah. Tak ada rezeki untuk rumah. Kan? Sampai berapa tahun pun duduk kat situ je, tak ada rezeki untuk rumah. Tapi hari ni, aku dah kahwin, aku dah tanggungjawab, nak duduk sendiri. Usaha untuk dapatkan rumah, Allah bagi rezeki itu. Rezeki rumah tak ada insyaAllah pada dia tu. Ada bagi dia. So Allah beri rezeki di atas tanggungjawab yang kita tunaikan. Hari ni satu orang dia kahwin dengan satu orang perempuan. Orang perempuan tu dah ada kereta. Dia pun kata, payahlah bazi-bazi beli kereta kan. Kan kereta bini ada, guna kereta bini je lah. Guna kereta isteri sajalah. Apabila dia hati dia stop kat situ, Allah takkan bagi rezeki kereta kat dia. Dan tak ada pun duit yang lebih pun. Kan? So Allah bagi rezeki atas tanggungjawab yang seorang itu tunaikan. Ada satu orang yang diceraikan oleh suami dia. Oleh kerana mahkamah menetapkan bahawa anak dapat kepada isteri, jadi dia sakit hati. Jadi apabila dia sakit hati, dia tidak bagi nafkah pun kepada isteri dan anak-anak yang telah diceraikan.
Jadi kita tengok, tengok ya, Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki di atas tanggungjawab yang kita tunaikan. Bagi si ayah yang tak nak bagi, tak nak bagi nafkah pada anak ni sebab dia sakit hati, sebab mak ni tak, maknanya anak dapat pada ibu, dia buat tak tahu, buat tak tahu je. Rezeki pada dia pun tak bertambah juga. Tapi ibu yang jaga anak ni, walaupun diceraikan ibu ni tak bekerja, Allah datangkan rezeki pada ibu ni untuk membesarkan anak ni. Ada je rezeki dia. Walaupun nampak macam susah, mungkin terpaksa jual nasi lemak, mungkin terpaksa jual itu, musibah jual ini, tapi cukup. Rezeki tu ada. Kan, mungkin rumah memang bekas suami buat tak tahu, padahal nafkah adalah daripada ayah, dia buat tak tahu, Allah bagi rumah. Sebab rezeki Allah kurniakan di atas tanggungjawab yang kita tunaikan. Ha, itu rezeki ya. Allah tetapkan pertama rezeki, sebab itulah dalam Islam disuruh kita tunaikan tanggungjawab. Makin banyak tanggungjawab yang kita cuba tunaikan, makin banyak rezeki kita. Hari ini kita seorang suami, tunaikan bang, ayah, rezeki pada nafkah pada keluarga kita, insyaAllah Allah bagi rezeki itu melalui kita, malahan berlebih-lebih lagi. Hari ini tanggungjawab pada masyarakat pula, kan, zakat. Kita berusaha tunaikan tanggungjawab zakat, Allah bagi rezeki kita untuk bayar zakat itu. Hari ini kalau kita berusaha nak buat apa nama sedekah, Allah akan bagi rezeki kita untuk usaha buat sedekah. Hari ini kalau anda kata kita berusaha untuk membantu orang lain, kan, Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan rezeki-rezeki untuk bantu. Sebab kita niat kita nak menunaikan tanggungjawab, Allah bagi rezeki pada tanggungjawab itu. Makin besar tanggungjawab yang cuba kita pikul, makin besar rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi. Ajar runsing eh. Kalau hari ini ibu ayah sekalian sekalian kan, kita rasa oh, kita ada isteri ada anak, tunaikan betul-betul. Tuition anak, kan, pampers anak, susu anak. Jangan rasa sayang dengan duit itu. Allah datangkan di sudut lain. Sebab rezeki Allah datangkan atas tanggungjawab yang kita tunaikan. Kan? Kalau kita tak tunaikan tanggungjawab itu, katakan ala isi kerja, biarlah dia lah bayar. Tak ada rezeki itu pada kita pun tak ada. Tak ada. Benda itu tak ada pada kita. Nah. Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Itu yang pertama eh. Itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala al-muqaddim, Allah yang telah menetapkan yang kedua daripada awal lagi, mendahulukan daripada awal lagi, itu soal jodoh. Soal jodoh eh. Jodoh kita ni telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang isterinya baik, suaminya baik, tak tahu datang ujian apa bercerai. Ada orang bergaduh bagai nak rak. Kan? Pergi jabatan agama tu boleh katakan setahun dua tiga kali lah. Isi orang cerai tu dah memang dah hafal lah ni apa-apa lah semua dah semua. Tapi tiap-tiap tahun beranak juga. Ha, jodoh milik Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara yang memang pelik juga eh. Allah telah tetapkan. Panjang ke, pendek ke dan sebagainya. Itu memang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bab jodoh ni kadang-kadang kita tak boleh nak cakap eh. Kalau benda yang dia kata nak dipermudahkan, zoom 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 mudah aja. Saya ada satu orang sahabat baik. Saya tak nak sebut nama di sini, mungkin ibu akak-akak pun kenal kan. Ha, sahabat saya memang sangat baiklah. Dia ni memang ustaz sejati tu. Memang ustaz sejati. Kan? Ketika itu umurnya dah memang agak lanjut, kan? Memang tak kahwin lagi. Kan? Ibu-ibu, akak-akak kat sini pun banyak yang tolong kenalkan, tolong. Saya pun usaha juga tolong kenalkan, tolong kenalkan. Waktu dia ambil master dekat UIA tu, ada orang nak berkenalan. Ha, jomlah jumpa kat library. Jumpa kat library, budak perempuan tu duduk ujung sana, dia duduk ujung sini. Ha, BSMS. Bukan nak jumpa-jumpa. Memang ustaz sejati yang sangat-sangat pemalu lah. Memang ustaz sejati. Kan, kalau anda kata, apa nama, ajak katakanlah nak kenalkan dengan satu keluarga pun semua, memang dia macam pengantin lah. Memang dia. Apa belum jadi lagi tu. Tapi nak cerita jodoh kan, kata jodoh. Okay. Saya kan alhamdulillah dengan Izzal ada sekolah, saya jaga sekolah menengah. Abang saya Ustaz Jazlan tu jaga sekolah rendah. Biasa kalau guru-guru ni nak cuti, biasa memang abang saya lah akan hantar ke Pulau Raya ni sebab nak balik apa semua. Hari itu Ustaz Jazlan tak sempat eh. Dia kata, "Eh, Ustaz, boleh tak tolong hantarkan?" Kan, maknanya cikgu kita seorang ni ke Pulau Raya. Kan, tolong hantarkan. Itu saja pertama kali, kan, dia tolong hantarkan orang ini, kan, perbualannya itulah sepatah dua tu. Balik mana? Balik sini. Balik mana? Balik sini. Itu saja. Boleh berkenan, boleh dipermudahkan,
Keluarga pun terus okey, alhamdulillah. Padahal pun budak ni masih belajar lagi dan sebagainya. Mana nak sambung belajar dan sebagainya. Dan akhirnya kahwin. Pengenalannya bila? Cuma hantarkan daripada Subang Jaya pergi ke Pulau Raya. Tu berapa jam. Ni nak cerita jodoh. Kan? Nak cerita jodoh. Padahal sebelum ni saya penat tolong bantu kan. Saya malu juga kan. Bantu pergi kenalkan keluarga ni, kenalkan keluarga ni, kenalkan keluarga ni. Tak lekat-lekat kan. Tapi tengok alhamdulillah kan. Ha, itu jodoh, itu siap jodoh. Sebab tu jodoh tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya disuruh usaha. Mulanya jodoh dan berakhirnya jodoh adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disuruh kita usaha? Yang disuruh kita usaha menjaga isi dalam jodoh itu. Katakan memang jodoh kita sampai akhir hayat kita dengan isteri ini, yang disuruh kita jaga adalah isi jodoh itu. Memang jodohnya sampai akhir hayat, tapi janganlah sampai akhir hayat itu dengan bergaduh sana, bergaduh sini, tarik muka sana, tarik muka sini, lari sana, lari sini. Kan? Asal bergaduh je lagi, asal bergaduh je lagi. Asal lari je bergaduh. Sebab itulah, walaupun jodoh dah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ajar tentang rumah tangga. Macam mana seorang suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hiduplah kamu dengan keluarga kamu dalam keadaan yang baik. Nabi ajarkan. Ha, macam mana cara nak wujudkan rumah tangga yang baik? Eh, jodoh kan milik Allah. Ya, jodoh telah tetapkan oleh Allah. Tapi isi jodoh tu kita perlu isi sampai akhir hayat kita dengan kebahagiaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan, Allah telah tetapkan. Diajarkan komunikasi dalam rumah tangga. Ha, diajar, Nabi ajar. Hai, komunikasi rumah tangga, jangan kita menjadi orang-orang yang jahat mulutnya dalam rumah tangga. Yang Nabi sebut tu'zi bilisaniha. Mana soal isteri yang jenis menyakiti suami orang sekiranya dengan lisan dia. Kadang bagus, tapi mulut tu sarkastik sikit. Kan? Ha. Jenis kalau menjawab tu kan, kita nak makan kat mana ni? Ai, dah kahwin 15 tahun pun tak pandai nak fikir lagi abang ni kan. Macam tu. Isteri kita kata, bang, sakit gigi lah bang. Ah, tu lah deraka sangat. Ah, tu dah deraka sangat. Padan tu. Kenapa perlu jawab macam tu? Kan, oh, sakit gigi. Tak apa. Jom kita pergi klinik. Kan aman. Kan tenang. Dia ajar kan? Islam ajar kepada kita teknik bergaduh. Teknik bergaduh pun saya ajar. Sebab bak kata orang Melayu, sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi diajar teknik bergaduh. Diajar seni ni Islam tu. Sebab apa? Ya, jodoh tak Allah. Tapi pengisian tu biar bahagia. Kita ni kalau bergaduh ni, saya kalau nak senangkan faham, nak mudahkan faham bahasa kitab ni kan. Jangan bergaduh sebagai pergaduhan ekor cicak. Saya suka istilahkan sebagai pergaduhan ekor cicak. Kita biasa tahu cicak kan. Kalau saya ceramah dengan budak-budak muda, orang tak faham. Budak bandar tak pernah tahu cicak. Ana tak tahu cicak. Cicak ni dia kalau kita kena tangkap dengan kucing ke, kita tangkap ke, dia akan putuskan ekor dia. Kan? Dia akan diam. Ekor tu akan buka aktif. Kalau kucing tu dia akan tangkap ke ekor ni, apabila dah badan ni dah lepaskan, dia tangkap ke ekor, maka badan dia akan lari. Okey. Macam tu juga pergaduhan, jangan jadi pergaduhan ekor cicak. Sebagai contoh hari ni, katakanlah seorang isteri kata pada suami, bang, saya ni letih. Kalau abang lapang, abang tolonglah ambil anak pergi tuition. Isunya kan anak pergi tuition. Suami jawab. Ni pergaduhan ke cicak. Suami menjawab. Suami kata apa? Habis awak ingat awak seorang letih. Saya pun letih juga kan. Kena fahamlah juga. Dia timbul isu faham. Isteri menjawab pula. Awak ingat saya tak faham awak ke? Selama ni kan, saya jaga anak, saya memahami awak lah, sebab itulah saya hantar lah apa semua. Kan, awak ni tak bertimbang rasa betul lah. Dia dah bangkit isu tak bertimbang rasa. Kan. Isteri kata, awak ingat awak soal bertimbang rasa. Saya pun kan, awak ni suka melawan macam mak awak. Dia dah lahir malah macam mak awak pula. Dia mak. Isteri pula jawab, mak jangan main-main. Keluarga abang jangan main. Keluarga abang bagus sangat ke kan? Abang sama juga. Kan? Tengok tak pergaduhan ke cicak. Dia kan panjang. Akhirnya 2 jam tu benda dah lain dah. Totally lain dah apa yang isu sebenar. Betul?
Sebab itu kalau kita faham benda ni, Islam ajar jangan bergaduh, bertengkar. Bukan tak boleh bertengkar, kan? Maksudnya kalau dia kata isu tu dibangkitkan, sesak isu tu saja. Tapi dia memang memerlukan kekuatan mental lah untuk tahan, kan? Sebab kadang-kadang kita tahu isu tu. Cuba kita lihat macam mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika ada satu orang sahabat datang nak mengadu perihal isteri dia. Kemudian sampai-sampai di rumah, dia tengah dengar Sayyidina Umar tengah kena bebel dengan isteri dia. Dia pun sampai-sampai kata, alamak, sekali, dua kali, lima lah. Dia pun patah balik. Ketika dia patah balik, Sayyidina Umar nampak. Sahabat pun panggil, sahabat. Kenapa? Siap. Kenapa? Tak ada, aku nak mengadu peristiwa isteri aku. Sekali aku sampai-sampai, isteri kau sama juga, kan? Maka Sayyidina Umar kata, tak apalah. Dia kan jaga makan kita, pakaian kita, besarkan anak-anak kita. Sikit-sikit tu biasalah. Dia faham isu. Dia tak layan isu-isu yang mungkin banyak-banyak tak layan. Islam ajar cara macam tu. Jadi jodoh milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi pengisian jodoh tu penting. Sebab tu diajar macam mana nak bahagia, macam mana nak bertengkar, macam mana komunikasi dalam rumah tangga. Diajar benda-benda tu, diajar dari Islam. Kan? Supaya apa? Jodoh kita berakhir, jodoh kita dengan keadaan yang kita bahagia. Kan? Berakhir jodoh kita dengan keadaan kita tenang. Kan? Maksudnya tak terlambat. Macam bagi suami, saya nak kongsikan untuk ayah-ayah, abang-abang. Dia, orang lelaki ni, jangan sampai dia ada sindrom tak kuasa. Tak kuasa. Isteri ni memang dia suka provoke. Dia akan suka pepo isteri tu, kan? Bukan isteri kat sini ni, isteri kat Baghdad ni. Saya cakap ni. Bukan kat sini. Sampai satu tahap, nanti suami jadi tak kuasa. Tak kuasa nak cakap lah. Sampai satu tahap, isteri buat salah pun, sebab kalau nak tegur, isteri akan menjawab. Tak kuasa lah. Jangan ada sindrom tak kuasa. Sebab bila ada sindrom tak kuasa, bila sindrom tu, apa nama, benda tu berpanjangan, dia akan jadi takut. Nak tegur jadi takut. Dia start takut dah. Kan? Bila ada sindrom tak kuasa. Sebab tu sindrom tak kuasa ni Nabi larang. Nabi kata isteri adalah min dila'in, daripada tulang rusuk yang bengkok. Kamu biarkan dia akan bengkok. Kamu kasari dia akan patah. Maknanya jangan ada sindrom tak kuasa. Bila ada sindrom tak kuasa, lama-lama panjang dia akan jadi sindrom takut. Apabila ada sindrom takut, panjang lama-lama dia akan jadi dayus. Itu isteri buat apa-apa pun dia tak berani nak tegur. Sebab apa? Daripada sindrom tak kuasa. Sebab itu ada isi salah, benda-benda dasar, benda-benda yang tabiat dasar kena tegur. Anda tegur fokus benda itu. Kalau jadi ikut cicak tadi itu, yang layan dah. Fokus benda itu saja. Benda itu saja fokus. Jadi itu benda-benda seni yang Nabi ajar pada kita. Sekarang apa? Kerana jodoh Allah Al-Muqaddim telah tetapkan. Tetapi pengisian jodoh tu, itu terpulang pada kita. Saya, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak saya, semua kita mengidamkan keluarga yang bahagia. Walaupun semua mengidamkan yang demikian, tidak semua orang dapat. Kan? Atas tangan kita, untuk kita usahakan benda itu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, berdasarkan apa yang Quran ajar pada kita. Sebab jodoh adalah milik Allah SWT. Ada orang itu macam saya kata, bagai nak erak, bergaduh kan. Tapi, Alhamdulillah, sampai cucu lah. Sampai memang Alhamdulillah lah. Kan? Ada orang diam je. Tiba-tiba bercerai ada juga. Kan? Maknanya tak ada masalah, bergaduh apa-apa pun tak ada kadang-kadang. Jodoh milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tak kahwin sama ada belum sampai ataupun akan diberi jodoh lebih baik lah. Kalau setengah-setengah ulama kata jodoh dah meninggal awal ke apa, wallahu alam kan. Okey, saya ada kenalan satu orang kan. Kakak ni memang sangat bagus lah, alhamdulillah. Solehah pada saya sangat bagus. Selalu buat benda-benda kebajikan kan. Tak kahwin lah kan. Tapi sampai jodohnya umur 50 lebih sampai jodoh kahwin. Kan? Tengok kan, jodoh Allah Subhanahu Wa Taala itu kata milik Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jodoh tu memang satu benda yang rahsia Allah jadikan awal saja. Kan? Kalau anda kata tak kahwin pun sabarlah. Sama ada Allah ganti lebih baik nanti ataupun akan sampai juga. Insya-Allah. Okey. Dan yang terakhir, Allah Al-Muqaddim, Allah sediakan. Takdir kita adalah kematian kita. Kematian kita. Bu, ayah-ayah. Kan? Semua kita, saya, ibu-ibu, ayah-ayah, bapak, kakak saya, semua kita akan mati. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita akan mati.
Sekalipun umur kita ditambah untuk 1,000 tahun lagi pun, satu saat kematian itu juga akan datang juga. Sekalipun ditambah. Kalau tak tambah pun akan mati. Ditambah pun, katakan tambah 1,000 tahun pun, dia akan mati juga. Ini adalah kematian. Kematian adalah milik Allah SWT. Semua akan rasa. Allah sebut kullu zini apa kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap benda mesti akan merasai kematian. Kita tak tahu bila. Dia tidak berbau, dia tidak bertanda, dia tidak berbunyi. Ada orang yang sakit beberapa tahun. Orang ingat dah nak meninggal lah ni. Tapi dah 5-6 tahun dia sakit, orang yang ziarah dia tu dulu, orang tu yang dah meninggal lah. Dia relax lagi, kata kursi roda lagi, hidup lagi kan. Ini jodoh, ini kematian. Sama juga Abu, Kak, Ayah, kan? Mati adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dan mati milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pengisian hidup disuruh kita isi dengan baik. Kita hari ini mati bukan sebab sakit. Kita mati kerana minyak kehidupan kita dah habis. Itu sebab kita mati. Kita mati, minyak kehidupan kita tu dah habis. Kita mati bukan sebab sakit. Jadi hari ini katakanlah satu orang itu meninggal, bermaksud apa? Memang tamat dah, memang dia punya minyak kehidupan tu. Kita ni ibarat minyak, macam minyak lampu ni. Bila memang kering minyak kita, habis padam kita. Dan sebab itulah dalam Islam disuruh kita jaga kesihatan, riadah, makan yang halal, makan yang baik, kan? Suruh kita menjaga, kalau sakit pergi berubat. Supaya apa? Katakanlah umur kita 70 tahun, kan bagus. Akhir hayat kita umur 70 tahun, kita hidup dalam keadaan sihat. Kita dalam keadaan sihat, kan bagus. Kan sebab apa? Daripada muda memang bersenam, memang makan benda-benda yang halal lagi baik. Kan? Sebab kematian Allah tetapkan, kata mati umur 70, tapi kita jaga kesihatan, kan bagus. Kita mati akhir hayat kita tu kita sihat. Sebab sampai di hujung akhir hayat pun kita tetap boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pengisian hidup kalau tak dijaga, makan tak dijaga, kesihatan tak dijaga, tak beriadah, tak bersenam, umur 70 tapi umur 50 dah start sakit, kan agak rugi. Kan? Tak salah dan tak rugi daripada sudut akhirat. Sabar, Allah bagi pahala. Tapi manfaat hidup tu, so mati milik Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh kita jaga kesihatan. Sebab tu kalau sakit, Nabi kata apa? Tadawwau. Nabi kata pergi berubat. Jangan kita biarkan diri kita sakit, dan jangan biarkan diri kita dalam keadaan yang boleh memudaratkan diri. Allah sebut dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu pada kebinasaan. Sebab itu haram hukum dia minum arak, merosakkan diri. Haram hisap dadah, merosakkan diri. Haram hukumnya kita bersedih berpanjangan, merosakkan diri. Hari ini semua orang ada ujian, tapi kita ni terkenang, sedih, duduk, berkurung, murung. Boleh jatuh haram. Sebab apa? Dia merosakkan diri kita. Sebab hari ini kalau kita menghadapi sesuatu, kita mengeluh tidak merubah apa-apa. Hari ini katakanlah kita belajar hari ini, alhamdulillah ada aircon. Setengah-setengah keadaan, kadang-kadang dewan ni tak ada aircon, panas kan. Kita mengeluh kan, panasnya. Dia tidak merubah apa-apa. Tak tiba-tiba sejuklah pula. Tak ada. Dia tidak merubah apa-apa. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Suami ni peninglah kepala. Dia tak merubah apa-apa. Suami itu tetap bahagia. Kita pun dia, untuk apa? Haram hukum dia membiarkan dirilah kena sedih. Rungsing, rungsing macam mana ni, ustaz ni, suami saya ni ustaz, dia pandai berbohong kat saya ni pula, kan? Pada ber-SMS dalam tandas lah apa, macam mana ustaz ni? Doa sana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang penting Allah bagi kita kebahagiaan. Kan? Yang penting. Kebahagiaan bukan datang di suami. Kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran benda ni. Allah tak sebut, tak ada satu ayat dalam Quran, tak ada satu ayat dalam hadis Allah kata kebaikan itu datangnya daripada manusia, tak ada. Allah kata wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan dan kebahagiaan pada hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk Allah tambahkan nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Tak ada satu ayat pun dalam Quran, dalam hadis, kebahagiaan datang daripada manusia, tak ada. Kan? Kita kadang-kadang tak bahagia sebab kita memilih untuk ke arah tu.
Kenapa memikirkan benda yang tak ada pada kita? Fikirkan benda yang ada pada kita. Kan mungkin suami kita buat hal, kan? Kenapa fikirkan benda yang tak ada? Fikir yang ada. Ya Allah, aku kesihatan boleh, alhamdulillah masih sihat, kan? Badan pun masih apa nama boleh. Ha, pergilah, pergi slimming ke, pergi facial ke, orang makin cantik kan. Kan? Kan? Pakai yang bagus-bagus kan. Suami tengok pun, wah, dah berubah ni, makin gedik nampak sekarang ni kan. Dia pun dah dibalik dah suka kat kita. Ini kita makin murung, muka pun makin kusam. Penat pakai ni lah. Lepas ni kan. Tak putih-putih juga. Penat pakai gincu, tak manis-manis juga. Sebab apa? Dalaman tak manis. Dalaman tu tak rasa bahagia. Penat kan? Kita nak buat macam tu. Kita, buat apa fikir tak ada? Fikir yang ada dalam diri kita. Kan? Hargai benda yang ada pada diri kita. Kan? Jangan kita memikirkan benda yang hilang, benda yang tak ada. Sebab hari ni satu tak ada, berjuta lagi nikmat Allah yang ada di sekeliling kita. Itu. Jadi mati milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pengisian itu diajar supaya kita tidak hilang bahagia, supaya sehat sentiasa, supaya keadaan ceria sentiasa. Buang benda-benda negatif dalam otak kita ni. Sebab manusia ni kadang-kadang yang menyempitkan pemikiran dia adalah benda-benda yang dipikirkan benda yang tak ada. Sebab tu ubatnya redha dan bersyukur. Redha tu ya Allah aku terima Tuhan, syukur ya Allah banyak lagi nikmat telah ada. Ubat terapi yang paling baik, maafkan orang lain. Ya Allah aku maafkan suami aku Tuhan. Dan hari ini kita maafkan suami bukan untuk suami itu . Mana boleh Ustaz, dia buat macam-macam kat saya, senang-senang nak minta maaf. Mana boleh kan. Hari ini Bu, kita maafkan suami kita bukan untuk suami. Kita maafkan suami kita untuk lepaskan bebanan kita. Itu tujuannya. Ya Allah aku maafkan suami aku Tuhan. Kalau tidak, kita akan bercakap sendiri di dapur. Tak guna punya lelaki. Ha, kita kan. Kan? Ataupun akan bercakap sendiri dekat traffic light. Kan? Berhenti traffic light tu. Guna. Saya kadang berhenti traffic light tengok. Aduh, kesian kakak ni bercakapnya seorang-seorang, muka berkerut-kerut. Kan? Sampai hati. Oh, buat saya macam sampai hati. Dan, maafkan. Ya Allah, aku maafkanlah Tuhan. Juga kita akan bercakap bersendirian. Macam tu juga ayah, abang, maafkan isteri kita. Ya Allah, aku maafkan isteri aku Tuhan. Dan memang jodoh milik Allah. Kan? Maafkan. Untuk apa kita tak bahagia? Memang jodoh kita katakan sampai akhir hayat. Kita memilih untuk memeningkan kepala. Untuk apa? Ya Allah, aku maafkanlah Tuhan. Jodoh kalau dia kata sampai panjang, biarlah dalam keadaan bahagia. Kan? Ataupun kadang hidup kita tu sampai umur sekian, biar keadaan bahagia. Bahagia, jaga kesihatan. Dalam keadaan yang kita tenang, fikiran positif, senyuman makin manis, kan? Air muka makin jernih, hati makin bahagia, tutur kata makin bersih. Kalau tidak, kerja nak maki orang je kerja kan. Ibu-ibu, kakak saya ni, ayah-ayah saya rahmati Allah sekalian ya. Yang dirahmati Allah sekalian. Okey, itu Allah Al-Muqaddim. Jadi Allah Al-Muqaddim pertama sekali, Allah yang mendahulukan. Allah menciptakan bagi fokus kita bangsa manusia, roh kita. Kemudian Allah ciptakan takdir kita. Dan yang paling besar takdir ada tiga perkara. Rezeki kita. Rezeki diberikan di atas tanggungjawab yang kita tunaikan. Ada tanggungjawab tak tunaikan, Allah stop rezeki kita. Dan kemudian yang keduanya soal jodoh kita. Jodoh telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengisian jodoh diajar dalam Islam. Jangan sampai jodoh kita panjang tapi dalam keadaan menderita. Buat apa? Kan? Jodoh tetap Allah SWT tetapkan. Tapi pengisian tu diajar dalam Islam. So, perbaiki keluarga. Perbaiki maknanya diri kita. Kalau kita sebagai isteri, jadi isteri yang soleha. Sebagai suami, suami yang soleh. Maafkan pasangan kita. Bantu pasangan kita untuk jadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang soleha. Macam tu juga kematian. Kematian bila Allah SWT telah ditetapkan secara takdir, pengisian hidup disuruh kita atur. Kan? Diatur, suruh kita fikir, atur, rancang kesihatan kita, kan? Buang kesedihan, buang kita punya rasa apa nama tak puas hati, buang benda tu. Sebab benda tu semua mengganggu kehidupan kita, mengganggu hati kita untuk bahagia. Kan? Kalau kita ada 24 jam, tolaklah 6 jam tidur, ada 18 jam. Secara jujur, banyak orang 18 jam tu bukan milik dia. 18 jam tu bukan milik dia. 2 jam fikir tak puas hati dengan mak mertua, kan? 2 jam fikir tak puas hati dengan suami. 2 jam lagi tak puas hati dengan kawan, kata hutang nak bayar tak bayar pun, kan? Tengok gelang makin besar. Apa kan?
Contohlah kan, contoh kan. Lepas tu 2 jam lagi fikir pasal anak. Aduh, anak ni SPM ni macam mana ni, pening kepala. Akhirnya milik kita betul-betul satu hari mungkin 2 jam je. Tapi kalau kita buang semua benda ni 18 jam semua milik kita, Masya Allah, macam-macam benda boleh buat. Ha, takkan duduk termenung, takkan duduk bercakap seorang-seorang, takkan benda tu takkan wujud. Berarti kita bahagia. So Allah Al-Muqaddim, Allah ceritakan benda ni, dan mudah-mudahan kita ni dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah.